Ya, terkait persoalan Aldi Taher yang sekarang diinformasikan menjadi caleg dari Partai Perindo, itu saya sebagai sekjen sudah dapat informasi. Tetapi sampai hari ini Aldi Taher belum mengirimkan surat pengunduran diri kepada DPP PBB karena beliau masih terdaftar sebagai salah satu ketua bidang di Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sebagai bidang seni dan budaya serta ekonomi kreatif. Nah, saya berharap Aldi Taher segera mengambil sikap untuk mengajukan surat pengunduran diri agar kami dari PBB bisa memproses surat dan mengeluarkan saudara Aldi Taher dari sipol Partai Bulan Bintang, dan beliau juga kita akan tidak aktifkan di Partai Bulan Bintang. Nah, sebelumnya memang Aldi Taher ini mendaftarkan diri menjadi caleg DPRD Provinsi di DKI, Dapil 1, yaitu daerah Jakarta Pusat. Nah, pertanggal 13 Mei 2023 yang lalu, hari Sabtu, Aldi Taher masih oke untuk menjadi caleg DPRD Provinsi DKI. Tetapi, saya juga baru tahu ketika pada hari Minggu, tanggal 14, terakhir penutupan calon legislatif melalui silon yang didaftarkan ke KPU RI itu, melalui media saya malah tahu Aldi Taher mendaftarkan diri menjadi caleg DPR RI dari Perindo. Bagi kami tidak masalah, tetapi tentunya Aldi Taher harus mengikuti prosedur mekanisme berpolitik dengan baik, sehingga semua akhirnya juga berjalan baik. Ketika beliau memilih untuk memutuskan pindah partai, kami tidak mempersoalkan karena PBB masih banyak kader-kader yang potensi dan kader-kader yang berkualitas untuk memenangkan PBB di tahun 2024. Jadi silakan saja Aldi Taher untuk mengambil sikap. Saya sarankan kami belum bisa mengeluarkan beliau dari keanggotaan maupun dari pengurus partai karena beliau sendiri belum mengajukan surat pengunduran diri sampai hari ini. Jadi saya harap segeralah Aldi Taher untuk bersikap memilih partai politik untuk kita proses beliau keluar dari Partai Bulan Bintang. Dan mudah-mudahan pelajaran ini berharga buat PBB dan juga buat seluruh para politisi yang ingin menjadi caleg di Partai Bulan Bintang ataupun di partai lain. Nah, PBB sendiri berharap ke depan, ya, PBB artinya tahun 2024 kami bisa menang dan berhasil menduduki wakil-wakil rakyat yang amanah, yang berkualitas untuk membela kepentingan rakyat utamanya dan untuk memberikan yang terbaik buat rakyat Indonesia. PBB menang, rakyat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.